Salah satu takjil yang menjadi favorit dan banyak ditemui di bulan puasa di Kota Palangkaraya adalah kue amparan tatak. Di Pasar Kahayan, di Jalan Cilik Riwut kilometer 1,5 Palangkaraya, amparan tatak dijajakan bersamaan dengan kue-kue tradisional dan minuman penghilang dahaga. Namun amparan tatak disajikan berbeda, umumnya dalam loyang atau cetakan bulat yang cukup besar. Satu loyang panganan berbahan dasar tepung beras ini biasanya dibagi menjadi 16 potong amparan tatak yang dijual dengan harga Rp12.000 hingga Rp15.000 per potong. Amparan tatak memiliki beragam jenis, seperti amparan tatak pisang, kararaban, lapis pandan, lapis ketan, lapis coklat dari gula merah, sari moka, sari India, putri selat, nagasari, dan lapis pelangi. Banyaknya varian ini tergantung bahan campuran, rasa, dan juga rupa makanan yang dibuat berlapis-lapis. Perlu kesabaran yang tinggi untuk membuat lapis demi lapis amparan tatak yang bertekstur lembut dan gurih di lidah ini. Sebab setiap lapis harus dikukus sebelum lapisan berikutnya dituangkan. Amparan tatak, lekatan, lapis pandan, lapis coklat, sari muka, kararaban, antah di bawah. Ini diproduksi sendiri lho, atau jualin punya orang juga? Ada yang punya orang, ada punya kita. Kararaban? Kararaban. Paling nikmat. Iya. Ada rempahnya kan? Ada rempahnya, ada... ya kan? Kue saladnya juga enak juga sih. Kue apa? Kue putri? Sari India. Sari India, kan? Sari India. Sari India. Harganya... Banyak yang menyebutkan bahwa amparan tatak atau kue sejenis kerap ditemukan di daerah lain dan diklaim sebagai kue khas Kalimantan. Sekalipun banyak diburu untuk dijadikan takjil atau hidangan berbuka puasa, namun sesungguhnya di Palangkaraya, amparan tatak bisa ditemukan setiap saat, walaupun jumlahnya memang tidak sebanyak saat bulan puasa. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.